Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini, teman-teman, biasanya kalau teman-teman mendapatkan di YouTube Indah materi-materi tentang motivasi dan sebagainya, kali ini Indah pengen review tentang skincare yang Indah pakai, karena banyak banget teman-teman yang tanya Indah pakai skincare apa sih, ya. Dan sebelum Indah review, tentunya Indah sudah mempelajari dulu apa itu kegunaan dari skincare, kemudian skincare yang Indah pakai itu seperti apa, produknya udah BPOM belum, udah halal belum, terus kandungannya tuh apa saja. Nah, di hadapan Indah kali ini, Indah mau review tentang serum retinol yang Indah pakai dan Indah gunakan selama sebulan ini. Ya, ini serum dari SR12. Dan biasanya Indah temukan serum-serum di SR12 itu khusus dan disesuaikan dengan jenis kulit, ya. Misalkan ada acne serum untuk kulit yang berjerawat, ya. Ada lightening serum, kemudian ada gold serum, kemudian ada revitalizing serum, dan ada krasni serum. So, kali ini Indah pengen review tentang serum retinol yang katanya serum ini serum yang bisa ngebikin kita cerah, ya, wajah kita cerah, wajah kita semakin lebih muda, lebih fresh, dan serum yang dipakai sama para sultan. Nah, kira-kira seperti apa? Jangan lupa like dulu, share dulu, dan komen dulu. Oke teman-teman, kali ini sebagaimana dikutip dari laman Harvard Media School, ya, retinol adalah, nanti teman-teman bisa baca di sini, adalah zat yang dibuat dari vitamin A. Nah, zat ini awalnya digunakan sebagai obat jerawat, ya. Jadi kalau di hadapan teman-teman lihat nih, Indah ada banyak bekas-bekas jerawat, itu sebetulnya alhamdulillah kemarin hasil dari pemakaian serum retinol ini secara rutin. Teman-teman, kalau teman-teman ngelihat wajah Indah dari beberapa bulan yang lalu, itu rasa-rasanya kayak agak-agak keriput dan sebagainya, ya. Tapi sekarang kelihatan banget agak lebih fresh, ya. Dan ini Indah belum pakai make up. So, gimana rasanya dan gimana bentuknya dari serum retinol ini, ya, teman-teman? Kita ikutin sampai akhir. Nah, Indah cek dan Indah sambil baca lagi, ya, karena takut salah nih, gitu, ya. Nah, salah satu di antara kegunaan dari serum retinol ini mencegah dari penuaan, kemudian mencegah dan mengatasi timbulnya jerawat. Jadi kalau kemarin jerawat ini tebel-tebel nih teman-teman, ya sayangnya nggak ada nih, ini nggak ada foto pas lagi kemarin jerawat-jerawat, tapi teman-teman bisa ngeliat di sini ada bekas-bekas jerawat 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, banyak deh pokoknya, nggak bisa dihitung. Jadi itu alhamdulillah sudah terbantu dengan kegunaan dari serum retinol ini. So, teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini, ya, warnanya merah marun. Kemudian di sininya ada logo SR12, ya, SR12 skincare. Terus di sini ada teman-teman, kita coba, ya. Ini salah satu keunggulan dari serum retinol SR12 menggunakan pipet, ya. Jadi ini aman banget. Nah, biasanya harusnya di sini cara pakainya ini serum sultan, so Indah irit-irit dikit-dikit, ya. Ini biasanya gunakan langsung ke wajah. Nah, teman-teman, sebagaimana teman-teman lihat, Indah ini belum pakai make up apapun, dan kali ini Indah mau langsung teteskan. Ini bentuknya gini, ya. Pokoknya harum banget, teman-teman. Ini juga mengandung green tea, ya, dan vitamin E. So, teman-teman bisa ini bisa ngambil dulu sebanyak yang teman-teman butuhkan. Kalau ini biasanya sih dikit-dikit aja. Sini, ya, ini bentuknya warnanya krem, cair dan tapi agak padat. Nih, biasanya kita teteskan
3 sampai 5. Kita coba 5 ya. Biasanya sih indah cuma satu doang. Satu atau dua lah gitu ya. Tapi udah berasa banget efeknya. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang awalnya kulit indah kering, teman-teman. Tapi setelah menggunakan serum retinol ini, indah ngerasa wajah indah jadi terasa lebih lembab. Kerasa banget dan kempes juga. Tuh, kayak gini ya teman-teman. So, apa saja kegunaannya? Teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Jadi, dan kapan serum retinol ini digunakan? Di waktu yang tepatnya tuh kapan? Jadi, untuk awal penggunaan serum retinol ini, terutama bagi kulit yang sangat sensitif, boleh digunakan 2-3 kali selama 1 minggu. Ya, 2 atau 3 kali selama 1 minggu. Misalkan di hari Rabu, Kamis, dan Jumat, misalkan gitu ya. Atau selang-seling 1 hari 1 hari. Jadi Senin, Rabu, Jumat gitu ya. Jadi nggak setiap hari untuk kulit yang sensitif. Nah, setelahnya teman-teman bisa gunakan selama setiap hari setelah masa adaptasi ya. Jadi sebelum teman-teman menggunakan serum retinol ini, teman-teman juga coba dulu di bawah, di belakang telinga, kira-kira kulit teman-teman itu sensitif atau tidak. Biasanya indah agak sensitif dengan beberapa serum, jadi besoknya itu langsung apa, jerawatan dan sebagainya. Tapi senang banget indah pakai serum retinol ini, nggak ada jerawatan sama sekali ya. Justru kalau nggak pakai serum retinol ini, indah jerawat tuh malah tumbuh. Tapi setelah pakai serum retinol ini, jadi enak, kulit jadi terasa lebih lembut dan lebih lembab. So buat teman-teman, jangan lupa buat pakai juga serum retinol ini. Biasanya ini harganya dibanderol dengan 5.000, tapi akan ada diskon kalau untuk yang daftar jadi marketer, reseller, subagen, dan agen. Lebih murah deh pokoknya. Oke, itu saja review indah. Mudah-mudahan teman-teman gak puas, biar teman-teman nanti cari lagi dan konsultasi lagi, dan konsultasi ke link berikut yang ada di keterangan di YouTube ini ya. Oke, thank you. Jangan lupa beli serum retinol dan pakai serum retinol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.